sudah berada di Yumlong. Saya ini di depan Color ya teman-teman, naik bis nomor K66 dari sini ya, di depan sini kita jalan. Dan terus lah. Aku masih mau jalan lurus aja, ngikutin orang-orang di sebelah sana. Kebetulan hari ini aku tuh sendiri, solo hiking. Tenang banget, tenang aja. Walaupun sendiri, di sini tuh banyak banget orang. Ya teman-teman, belum apa-apa udah ngos-ngosan. Di sini ada yang jualan sayur. Ada buah stroberi juga. Sayur segar, guys. Hello. Di sini apa? Sama stroberi, guys. Pegang kelikap. Taitung kita masih jalan lurus aja. Dari sini kita naik, masih naik jalannya, perjalanannya masih jauh. Dari sini kita naik terus ya teman-teman. Ini Polengkuk Chongkri Club Taitung Holiday Camp. Tapi tutup guys. Taitung San Road. Akhirnya aku sampai di Thailand Country Park. Sekarang masih mau jalan naik. Ini aku kepanasan jadi aku copot bajunya guys. Mudah-mudahan nanti aku sampai sini ya teman-teman. Langsung aja mari kita mulai perjalanannya. Ini kita naikin anak tangga. Sini ramai banget orang berkunjung juga. Jalannya lumayan naik. Nih tangganya naik. Masih naik. Alhamdulillah udah cerah. Naik segini ngos-ngosan guys. Ini ada pelangnya untuk menuju turun ke bus. Ini dia tempatnya. Luas banget, pemandangannya bagus guys. Terus di sini ada Swiss room, filling water. Gak tahu ada toiletnya nggak? Oh ada. Aku mau ke toilet dulu guys. Wah indah banget guys, di sini luas banget, pemandangannya luar biasa. Di gunung-gunung sekitarnya kelihatan. Di sini bisa piknik, barbecue juga.
rame banget ya. Ini di country parknya. Pemandangannya keren asli, bagus banget. Perjalananku masih panjang guys. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Ini aku udah ngos-ngosan. Ini di Taitung Country Park. Lihat di sekitarnya, luas banget dan banyak orang berkunjung juga. Ini masih di area Taitung Country Park. Banyak tempat barbecue gitu ya. Dan di sini luas banget. Ini area barbeque-nya juga luas banget. Kita lihat ramai banget. Di sini ternyata ada minibusnya juga, teman-teman. Ke MTR mungkin ya. Yunlong Station. Akhirnya aku udah sampai sini. Ini aku mau yang ke Sweet Gumwood. Jalannya 1 kilo, 1,8 kilo, kurang lebih setengah jam. Lanjut lagi perjalanannya. Sini aku naik lagi. Alhamdulillah cerah banget hari ini guys, bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Sendiri oh, aku sendiri hari ini karena temen aku lagi puasa, dia nggak mau pergi jauh-jauh, jadi aku healing sendiri. Banyak banget orang, jadi jangan takut kalau kalian mau kesini sendiri, it's okay. Tipis-tipis karena di sini jalannya udah gak nanjak lagi, landai, jadi pelan-pelan saja. Sini juga ada toilet lagi teman-teman, tapi toilet portable gitu ya. Tadulah aku mau lihat petanya dulu, kita kemana. Oh ini ya, masih lurus lagi ke sana. Masih mau jalan Sweet Gum. Jadi masih ke sana ya, teman-teman. Jalannya bagus banget, guys. Di sini kanan kiri di pohon-pohon gitu guys, cantik banget. Nah akhirnya aku memasuki area daun merah ya teman-teman. Udah nemuin daun merahnya guys, bentar lagi sampai, masih 1/4 jam lagi. Let's go. Daun merahnya sebagian udah pada gugur dan sebagian masih
ada. Ini udah mulai kelihatan ya, tapi belum sepanjang perjalanan daun merah. Kita masih perlu berjalan lagi kurang lebih 15 menit mungkin. Nih, udah pada gugur ya teman-teman yang lain. Tapi sebagian masih ada. Ada anjing guys, takut aku, anjingnya gede-gede banget. Tapi orangnya tuh tahu kalau aku takut. Keren banget guys. Pemandangannya dari sini, gunung-gunungnya kelihatan. Alam Nature Trails. Nah ini kita udah mau memasuki daun merah ya teman-teman. Nah ini dia. Nanti kalau mau ke Reservoir Island Viewpoints itu 1 jam 1/4, 2 km ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ke Sweet Gum dulu, ini 5 menit lagi. Kelilingnya seperti ini. Nanti ke sana untuk ke Reservoir Islandnya. Ini aku ke daun merahnya dulu ya. Katanya 5 menitan lagi. Ini udah memasuki area daun merah ataupun Sweet Gum. Tapi sebagian udah pada gugur guys daun-daunnya. Tapi sebagian masih merah ya. Tapi sebagian udah pada kering, udah pada gugur. Akhirnya sampai. Ini ada bunga cantik banget, gak tahu bunga apa. Oh, ini yang tadi bunga itu ya. Wah, keren banget di sini, guys. Ini dia. Ada itu, ada kumbangnya. Bunganya cantik banget. Ini aku udah sampai di daun merahnya, teman-teman. Keren banget. Akhirnya aku sampai di daun merah ataupun Sweet Gum ya, teman-teman. Di sini pemandangannya bagus banget. Seperti yang kalian lihat, banyak banget orang yang berkunjung juga di sini. Aku mau istirahat dulu sebentar di sini. Tapi kebanyakan daunnya udah pada kering. Seperti yang kalian lihat di belakang aku masih merah-merah ya teman-teman.
jadi udah nggak penasaran lagi ya teman-teman pemandangannya seperti ini. Aku lanjut mau ke Thailand Reservoir, Thailand Chung Reservoir. Sebenarnya mau istirahat makan dulu, tapi pas ini jam 12 lebih, jadi aku mau di sana aja makannya. Kita balik lagi ke arah yang tadi, 5 menitan.